Hai YouTube. Selamat pagi. Ya, aku dengan Wai baru balik makan yang menyebabkan kami kena bayar lebih kurang RM18.60. Aku tak tahu aku nampak ke tak. Untuk breakfast sekarang baru 10.30. Breakfast RM18 dah macam makan malam makan tengah hari lah. Dang. Kau makan best, that's why lah dia mahal. Kenyang semua. So, kita orang nak balik, nak pergi mesyuarat penduduk. Baru dah kenyang, kita orang akan tahu. Dia orang akan extend sampai tengah hari. Before lunch baru dia orang ambil. Masih dengan tempat tak ada. Malam tadi aku dijemput Abang Din sebab parking tengah parking kereta. Dia memang ada kat bawah kan. Aku tanya dia pukul berapa benda ni. Start dia cakap dengan pukul 10 lebih macam tu lah. Sekarang aku 10.30. Aku tengah tunggu dia. WhatsApp aku semua tak ada. Untuk blog kan memang tak ada. Tunggu dia nanti. Ni Mina. Dia ada caller. Ada cola, tapi cola dia tu aku nampak macam nak tercekik lah. Mencekik. Buat apa nak pakai cola tu lah Mina. Mina. Waka, hey. Oh, sedang mengaru kat beg aku. What do you want? Okay gang, sekarang dah pukul 7. Kita orang dekat bus stop depan Aircon Safe Alam Jaya ni sebabnya tengah tunggu orang untuk ambil barang. Kita orang beli barang air mineral, drinking water, ada beberapa kotak jugalah. Saja, nampak saja macam tak ada tujuan. Tapi ya, air tu penting dan kita orang tak mampu nak away lagi. Aku lupa nak cakap pasal apa meeting blog tadi kan. Okey, Dakar tu pergi cadangkan nama aku sebagai ketua blog dan tak ada bantahan, ada sokongan. Bantahannya aku seorang je. Jadi ketua blok, which is aku tak tahu benda pun. Aku cakap dengan Abang Din, minta tunjuk anjar. Sebab Abang Din ada tadi. Abang Din pergi blok lain, pergi pusing satu taman tu. Lepas ni ketua blok, kita buat revolution. Revolution dekat blok S17. Revolution. Tak nampak pun. Jadi aku dengar lah dia orang conversation dalam bahasa Tagalog. Sebiji macam Mak Adam tu. Yalah tadi JJCM tengok Mak Adam dengan siapa? Nas Habibur Rahman dengan Abang Nas. Nampak gambar aku sekarang? Tadi kau orang tak nampak kan? Ini gambar aku sekarang. Mission accomplished. Dah dapat dah hari tu memang aku nak berlambat. Kita orang kat Tesco. Tadi makan, kita orang kat Tesco. Ambil daging cincang dah ada. Ya. Sejuk. Tak dapat ambil plastik ya. Tak. Ciao balik. Hey guys, so aku dah balik rumah. Rambut dah gunting. Kesediaan aku untuk besok macam ni lah. Wife suruh pesan kat aku, suruh bersiap untuk bawa pergi ke lebaran, untuk pergi kelas besok kan. Aku sebenarnya tak ada benda lain nak dibawa pergi ke kelas melainkan pejabat bergerak ayah aku. Iaitu hanya cukup satu beg saja. Dalam barang macam-macam ada, daripada laptop aku sampai dalam notepad, pencet, pemaris, USB kabel kalau nak. So semua dah komplit, aku tinggal nak pergi kelas je. So berbar. Aku dalam proses untuk menyiapkan vlog aku Sabtu dengan Ahad. Jumaat Sabtu dah siap. Hari ni hari Ahad, aku boleh edit lagi. Patutnya aku edit
besok. Tapi sebab dah pukul 12, aku rasa aku akan pergi besok juga. Apabila aku dapat nak bangun pukul 6. Tapi sebelum tidur, aku lepas semua video-video untuk hari ni ke dalam laptop. Sebab besok pagi aku terus duduk dan pun siapkan video-video. So saja, aku harap aku dapat bangun pukul 6 sebab aku ambil masa aku buat 1 jam untuk video. Harap cepat siap. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Kita bertemu lagi dalam vlog besok. Bye guys. See you on the next vlog.